hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan ngelamun aja, IMS mending ditontonin. Benyamin Sueb. Bukan. Itu kan saya nyanyi mengenai hujan. Oh, karena kan hampir di seluruh Jakarta kemarin ada hujan. Yes, ya, termasuk kan? Jambi. Iya. Aduh, kita bersyukur sekali. Dan tentunya memang ini merupakan syukur karena kemarin kita juga melihat ada satu informasi yang luar biasa. Rupiah menguat, kemudian indeks harga saham gabungan juga muat. Bahkan sudah meninggalkan angka 14.000. Wow, kamu kenapa sih udah punya rencana mau kemana sih? Karena saya mau liburan, saya bahagia banget begitu tahu. Kemarin saya mau menukar uang. Yes. Kemudian memang lagi gak ada. Ya udah, kirain kan sedih kan, ya gak dapat nih uangnya. Tapi kemudian melihat seperti ini, yes, sepertinya memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Memang banyak sekali juga mungkin yang mungkin berspekulasi, ada yang mengenai faktor eksternal karena memang data-data ekonomi Amerika Serikat kurang baik sehingga berdampak pada menguatnya rupiah. Tapi juga mungkin ini salah satunya karena ada rencana dari pemerintah, bukan rencana lagi sih, pemerintah memang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid yang ketiga bahwa memang fokusnya kali ini adalah untuk memperjelas pengurusan izin dan juga syarat untuk berinvestasi di Indonesia. Yes, exactly. Nah, juga bicara mengenai kebijakan ekonomi yang ketiga ini, seperti apa sebetulnya bentuk realisasi dari paket kebijakan ekonomi ini dan apakah kebijakan ini benar-benar akan mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik? Untuk itu hari ini kami akan bahas bersama dengan pengamat ekonomi yang juga pernah menjadi staf khusus ekonomi saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Firmansyah. Ya, selain kita akan membahas mengenai paket ekonomi pemerintah dalam rangka memperingati 86 tahun stasiun kereta Jakarta Kota, kami mengundang Anda untuk mengirimkan foto Anda saat berada di stasiun. Jadi stasiunnya bisa stasiun kereta apa saja yang ada di kota Anda, bisa langsung datang ke sana, cekrek langsung kirim ke @ims_net dengan hashtag atau tagar @ims_di_stasiun. Nanti pengirim terpilih akan mendapatkan souvenir yang menarik. Oke, dan kalau gitu kita akan langsung aja awali informasi kita di pagi hari Indonesia Morning Show yang pertama dari Ibu Kota Jakarta. Hujan deras di Rabu malam menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan utama. Sementara di Bandung, hujan dengan angin kencang merobohkan sejumlah pohon. Hujan lebat disertai angin kencang melanda sebagian besar kawasan Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 2 siang. Dalam waktu 1 jam, hujan merendam sejumlah ruas jalan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Tidak hanya banjir, hujan yang disertai angin kencang membuat sejumlah pohon besar tumbang di berbagai lokasi di Bandung. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan Cikapayang serta Institut Teknologi Bandung. Pohon tumbang mengakibatkan kemacetan dan merusak 11 mobil yang tengah parkir. 2.30 tadi, di mana hujan lebat disertai dengan angin yang kencang sudah mengakibatkan di jalan Ganesha. Ini ada beberapa pohon yang tumbang. Kita lihat ada 6 kendaraan yang terkena pohon yang tumbang juga. Hujan lebat disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah papan reklame tumbang. Ini terlihat di kawasan Cihamplas. Di Jalan Raya Terusan Cibaduyut, perbatasan kota dan Kabupaten Bandung, hujan mengakibatkan genangan air setinggi 10 cm. Penyebab genangan air ini saluran drainase yang tersumbat sampah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.